tempat gelaran aku beli es kelapa kafe hijau. Aku lihat anak ini diem baik, nggak gerak-gerak dari jauh. Aku lihat dia ada di balik ini, dan dia nggak gerak-gerak, kayaknya dia kayak pincang gitu, kayak nggak bisa jalan tuh, nggak bisa berdiri. Aku lihat apa abis ketabrak atau gimana ya, soalnya dia nggak bisa berdiri tuh. Ini kayak tangannya, kakinya lumpuh gitu, kayak nggak bisa berdiri. Oke, aduh kasihan. Jadi aku kasih makan. Dia buat jalan aja susah, dia kayaknya habis ketabrak apa gimana ya. Mam ya, ayo mam ya. Berdiri kayaknya sih korban tabrak lari. Nah, bisa. Mana dia? Bentar. Lagi dia makan, aku mau minum es kelapa dulu. Aku mau minum kelapa hijau dulu. Ini ya, nanti aku balik lagi. Oke, aku makan dulu ya. Oke, aku mau minum kelapa hijau dulu ya, karena badanku masih gak enak, masih pusing. Sama badanku masih gak enak buat recovery. Thank you for watching this video. See you in my next video. Jadi kalau kayak dia main, jadi kalau dia dia bisa nyet. Kamu bisa berdiri nggak? Aku mau berdiri. Berdiri, kamu mau berdiri. Sakit ya? Aduh, kasihan. Aduh, kamu di sini aja. Jangan gerak. Iya, udah deh, sayang. Mama.
Mama. Mama. I love you. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh ya. Cepat sembuh. I love you, sayang. Oke. Maka di emang aku mau foto dulu ya. Oke, stay tune. Tonton terus videonya. Mama ya. Mama sayang. Oke, sekarang aku mau minum kelapa hijau. Karena aku mau kasih tahu cucu kalau ada ucin. Susah gerak dia. Ada kucing nggak bisa jalan, kayaknya korban tabrak lari. Iya. Kasihan nggak bisa berdiri. Aku bawa kelapanya ke sana aja sambil nemenin dia makan. Makan. Soalnya di udah ada dua kucing di kosan aku, jadi aku cuma bisa ngasih makan doang. Aku masih kos soalnya, jadi belum bisa buat kucingnya. Ini korban tabrak lari. Iya. Tuh kata abangnya dia korban tabrak lari ya, dia nggak bisa berdiri. Ya udah, yuk mama lagi yuk. Mam ya, mam mam mam. Makan kelapa.